rasakanlah bahwa kau hina, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka saat itu kau meneteskan air mata beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah, rabbal baraya, engkau Rabb Tuhan pemilik segala makhluk, astaghfirullah, ampunkan aku ya Allah, minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, ilahi lastu lil firdausi ahla, ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk ke dalam surga jannatul firdausmu ya Allah. Wa la aqwa ala naril jahimi, wa la aqwa, aku tak kuat ya Allah, ala naril jahimi, aku tak kuat masuk dalam nerakamu ya Allah. Ku masukkan kau ke surga ya, aku tak sanggup masuk surgamu karena dosaku banyak ya Allah. Kalau gitu kau masuk neraka lah, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Dengan malu-malu dia berkata, masukkan aku ke surgamu, emperannya pun tak apa-apa. Begitu cara merayu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya meminta kepada Allah itu dengan meneteskan air mata, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surgamu ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Aziz yang maha perkasa, ya Aziz yang maha berkuasa, ya Ghaffar, wahai kau yang mengampuni dosa, masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Begitu mintanya. Ini ada pula orang minta sama Allah bentak-bentak. Kita pengurus masjid bawa map proposal datang ke kantor bupati, tentu kita minta, wahai bupati berilah kami 3 sak semen, ada batu kerikil, ada, tak ada pun tak apa-apa, tapi kalau bisa belikan AC sama kipas angin. Ini minta 3 sak semen, kerikil. Bapak Bupati, ini tak betul nih, security, bawa keluar. Nampaknya orang gila yang bunuh ustaz nih gitu. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu malam ini, mudah-mudahan dengan mendengar ceramah ini, yang aku yang sombong, keluar dari majlis ini, hilang sombongnya insyaAllah. Yang selama ini tak ada peduli sama orang, menegur tetangga tak mau, kaca tak pernah dibuka, tertutup, kalau jumpa klakson, teng-teng. Nah, itu dia bunyi. Tersinggung supir pusuk. Jangan. Iya, kalau kita baik mendengar orang meninggal, maka akan dimandikan jenazahnya. Karena dia baik, diambil mereka air, disiramnya pelan-pelan, pelan-pelan ya. Jangan sampai jasadnya kena air jatuh, tersiksa dia, kasihan. Pelan-pelan siram, pelan-pelan. Kenapa? Ini orang baik, ini orang baik, pelan-pelan. Tapi yang sombong, apa kata orang miskin susah selama ini, inilah masanya kita balas dendam. Kunci kita berlima aja di sini ya, yang selama ini dia ejek-ejek kan, yang selama ini dia sombong angkuh kan, yang selama ini tak pernah buka kaca, yang selama ini klakson, mari ambil, mana semprot dorsmir, mana superpel, lu kan pakai kapur baru, superpel sama mama lemon dicucuk kan gitu. Tahan kan. Anak di luar mengetuk pintu. Sudah, Pak. Sebentar, sikit lagi. Sikit lagi. Baru tahu. Nah, cepat betul surat tilang datang. Biasanya kalau yang gini nih waktu sudah habis. Padahal saya baru ceramah 40 menit. Saya mulai 9:30, sekarang 10:10. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang mau saya sampaikan tadi penyakit hati 3. 40 kali 3 berarti 120. Cepat betul waktu berlalu di biren ini. Kadang saya di mana-mana baru ceramah 15 menit, jamaah udah menengok ke lantai. Kita baru ceramah 20 menit sudah keluar 2 kudanil. Tapi di biren, masya Allah, memang betul ini kota dayah, kota perjuangan, kota santri, kota pelajar, kota Islam. Allahu Akbar. Allah. Jamaahnya tahan, ustaz pula tak tahan. Insya Allah berkat doa kita semua. Banyak orang kalau saya sedang duduk mau ceramah,
ditengoknya, ini Ustaz, ini bisa tak ceramah? Mohon maaf ya Ustaz, Ustaz sehat kan? Ya, kami bawakan dokter Pak Ustaz, tak usah. Mau makan vitamin Pak Ustaz? Tidak. Mau madu Pak Ustaz? Tidak. Anak gadis Pak Ustaz? Tidak juga. Tapi begitu Ustaz itu ceramah, menggelegar, terkejut orang. Jangan-jangan Ustaz ini pakai jin ini. Ustaz kenapa semangat? Dia tak tahu begitu tegak di sini. Semua jamaah ini berdoa. Yang paling panjang doanya tadi malam adalah panitia tablik akbar malam ini. Ya Allah, pentas sudah kami pasang. Ya Allah, sound system pun sudah. Lampu-lampu, pagar-pagar besi. Sehatkanlah Ustaz Somad. Ya Allah, sampaikanlah dia sampai besok malam. Ya Allah, sampai selesai tablik akbar di Wiran. Ya Allah, adapun sesudah itu antus serahlah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini luas tanah lapang ini 3 hektar. Coba ambil Google cara menghitung. Dulu bisa dihitung 7 juta berkumpul di Jakarta, itu Google yang ngitung. Kalau luasnya begini, maka jumlahnya orang begini. Begitu juga dengan ini. Kalau jumlahnya 3 hektar, bisa dihitung berapa jumlahnya. Nah, itu bisa dihitung entah berapa. Nah, besok wartawan keluarkan berita. Biran berkumpul sekian orang. Dari mana hitungannya? 3 hektar orang. Bayangkan itu. 3 hektar manusia berkumpul malam. Ustaz tahu 3 hektar dari mana? Saya tanya Pak Bupati. Ini luas tanah lapang ini 3 hektar Pak Ustaz. Tapi ini bukan untuk sombong menyombong. Ustaz Abdul Somad update status malam tadi di Piren, saya tablik akbar 3 hektar. Emang 3 hektar orang banyak, kalau kau mati ada yang mau masuk ke dalam liang lahat? 3 hektar orang kumpul ramai malam ini, kalau mati Abdul Somad ini, ada orang yang masuk ke liang lahat? Jadi antara yang ramai ini buat sip-sipan. Kau nanti dari jam 8 ke jam 9 ya, aku dari jam 9 ke jam 10 ya, tak ada yang menangis. Ustaz, Ustaz, sampai diputu aja tuh. Selesai itu kau akan menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kau menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwal marrah, sebagaimana kau dulu lahir sendirian, begitu juga kau menghadap Allah sendirian. Ustaz Somad, orang kembar kan lahirnya tak sendirian. Itulah kau tak tahu. Orang kembar 7 pun lahirnya tetap sendirian. Keluarnya kan satu-satu. Tak kan lompat sekali 7. Makanya kalau ada orang kembar tetap kita tanya, mana yang keluar duluan? Oh ini, jarak kau sama dia berapa? Agak-agak 3 menit lah di ruang waiting room tuh kata dia. Tetap keluar sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak mana? Istri mana? Ayah mana? Ibu mana? Saudara mana? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari itu saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu tak bisa menolong. Wa abi, ayah tak bisa menolong. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong. Wa bani, anak-anak tak bisa menolong. Saudara, ibu, ayah, istri, suami, anak, 5 orang tak bisa saling tolong menolong. Padahal selama di dunia inilah yang paling banyak dibanggakan. Itu siapa tuh? Anak saya. Itu siapa tuh? Suami saya. Itu yang perempuan yang cantik itu. Ah, itu yang selalu saya senang itu. Siapa? Bini kawan saya. Tidak bisa menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang bisa menolong? Telinga yang kau pakai malam ini mendengarkan kajian. Andai ada yang mati malam ini lalu diputar pita telinganya oleh malaikat, dengarkan apa rekaman terakhir. Dihidupkan malaikat. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata malaikat, dia rupanya terakhir ya Allah mendengarkan ceramah almarhum Abdul Somad. Yang berceramah mati, yang mendengar ceramah pun mati. Ternyata rekaman terakhir telinganya mendengar ceramah. Itulah mengapa kita selalu minta Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Rekaman telinga terakhir mendengar ceramah. Ini ada orang baru mati, ya, putarkan rekaman terakhir telinganya. Dengar. Ah.
rupanya itu yang terakhir didengarnya. Allah ma lana rabbun siwa.